Kau masak Indomie dulu. Jadi background itu adalah background Indomie yang baru saja saya masak, asik, bersama dengan sayur pakcoy dan rawit dan telur omega. Sisa-sisa hujan masih terasa. On cam tapi gue mager, lagi mode ngadem soalnya. Kurang nasi. Aku enggak suka Indomie pakai nasi. Mohon maaf, bukan sekte itu. Aduh. Tadinya tuh mau makan nasi tapi gue bosen. Yo wes, kita makan Indomie. Wah, tumben enak bikinan gue. Biasanya ada aja gagalnya, tapi ini terasa perfect. Kuahnya gak terlalu banyak, asinnya berasa, telurnya pas, sayurnya pas, cengeknya pas. Kalau barcode diskon dapat Indomie enggak? Anda bisa beliin saya Indomie. Stok Indomie untuk setahun. Karena Indomie gue dalam setahun juga enggak banyak. Gue enggak sering makan. Jarang. Mantap, ini sengaja ya, maaf dibunyiin tuh sengaja. Iya cuy, di sini tadi di kalian juga hujan ya. Di sini tadi hujan tapi sudah berhenti, tapi jendela kamarku masih ada bulir-bulir air hujan. Asik. Ah, kok bocor? Enggak, karena aku emang jendelanya di depan. Jika pada sederas rindu nonton Saka Agari. Ya Allah, Saka Agari. Jadul. Biar
unyahan gue terdengar, walaupun bukan mic ASMR, tapi kangen nih bawain Nice to Meet You. Gue aja udah gak inget gerakan Nice to Meet You. Gue gak bisa gerakan gampang kayak itu, soalnya gak bahas apa nih, bentar ya. Aduh, bukan ASMR tapi BCSR. Widi, dulu tuh aku kayak nganggap apaan sih ASMR gitu ya, kayak ngapain orang nonton suara-suara doang gitu ya. Tapi emang menggugah selera, walaupun aku gak pernah nonton yang full banget itu, cuma kayak ya menarik ternyata. Dan apa kabar? Ini tuh hari apa? Oh my god, malam Jumat. Gue bikin teh manis anget sih di sini. Emang kedengeran ya? Seruputan-seruputan. Ini udah tinggal kuah-kuahnya nih, sisa kuah-kuah dan telur-telurnya. Kalau makan mie kuahnya dihabisin nggak? Seringnya dihabisin sih, karena aku kalau bikin tuh kuahnya nggak pernah banyak-banyak banget juga, biar asin. Wah, udah tinggal 2 suap. Mantap jiwa. Kita bikin teh manis.
siapa itu bocah. Masa tali tehnya jatuh sih? Apaan? Talinya jatuh. Hah? Kantongnya hancur. Wah, benar-benar kacau. Parah banget. Yaudah. Jadi tadi aku pakai teh celup. Entah kenapa tali tehnya jatuh. Kayak lepas gitu loh, jadi kantongnya lepas dari talinya. Setelah itu kantongnya aku aduk-aduk. Eh, tehnya keluar. Bener-bener. Terdengar seperti suara siap-siap memperang. Perang apa? Aku. Aku. Bukan teh celup, berarti teh tenggelam. Udah dengan Saweria nih ternyata. Terima kasih dari Rishad. Kata Rishad, orangnya sebentar. Oh, ada ding. Kata Rishad ini, baby Ari ulang tahun. Mari kita rayakan dengan lagu VR yang berjudul Rasa Ini. Kenapa sih lagu itu emang? Are, selamat ulta dari Rishad. Ih, kenapa gue jadi kayak mak comblang gitu? Terus ada dari Kak, dari Verata, buat beli minuman biar gak keselak. Thank you loh yang sudah pada scan. Lumayan bisa beli Indomie. Lihat kan radio ada segmen kirim salam. Bener banget. Oke, jadi teh biasa atau teh hijau? Teh biasa, teh melati. Terus dia pakai gula biasa. Sebenarnya ada madu sih, cuma ya udahlah, gula biasa aja. Aku suka teh tawar, cuma kayak lagi pengen teh manis aja, butuh gula gitu loh. Soalnya lagi gak bisa ngaca, Ci. Bodo amat.
Kok Are ada sih diucapin ulang tahun? Parah banget. Are ulang tahunnya kapan? Kemarin. Aku ya udah aku ucapin deh selamat ulang tahun. Are Morigano yang baru 17 tahun. Allah bocah. Kemarin udah pada diucapin juga di Discord ya. Keren banget. Ariel ini Libra ya. Aduh. Jadi kita bahas Libra di minggu ini. Asik. Kita bahas zodiak dari sumber yang entah gue random aja. Ini main-main doang ya. Kita kayak lagi segmen zodiak di malam Jumat. Asik. Dimulai dari seorang Libra, Remo Rigano. Kita lihat peruntungan Libra. Ada apa dengan lelaki Libra? Bentar. Gak apa-apa ya, Melibra. Gak apa-apa. Baik, kok baik. Eh, apa kita baca primbon aja, primbon Jawa. Oke. Ini menurut Tribun Lifestyle, ya Allah. Sumbernya apa kek ya yang beneran dikit. Ya udahlah enggak apa-apa. Libra. Kamis adalah hari yang melelahkan. Hal-hal mungkin terlihat membingungkan sehingga kamu kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Jadi atasi masalah satu persatu dan ambil jalan yang tepat. Wadah, lagi kenapa? Ini apaan pula? Gue jarang banget baca zodiak. Kayak dulu sih mungkin waktu zaman SMP gitu kayak cari zodiak hari ini. Dari Wallipop aja kali apa female ya? Female cewek. Baca dari majalah iya banget ya. Majalah. Majalah buat lo. Garing banget ya lo. Oh ini nih. Kita ulang ya. Kita mulai dari Libra dulu karena ini tuh bulannya Libra cuy. Jadi aku baru nyadar gitu kayak minggu lalu. Wow, sudah mau masuk ya bulannya Libra. Besok sudah mulai Oktober juga, enggak berasa banget. Kayak Libra-Libra lagi pada berkuasa di bulan-bulan ini. Oke. Okay. Jadi nih ya, ini lebih panjang nih. Untuk Libra, dengerin ya. Peruntungan, jalin hubungan pertemanan dengan banyak orang tanpa harus memandang status derajat mereka, karena siapapun orangnya pasti akan bisa membawa manfaat bagi langkah Anda ke depannya. Asalkan tetap bisa bersikap tulus kepada mereka dengan tidak melupakan kewaspadaan dimanapun berada. Ya Allah bahasanya. Tuh, jalin hubungan pertemanan area sama Nabila. Siapa tahu. Terus keuangan.
Jangan lupa untuk menyisihkan dana untuk kebutuhan urgent, misal dana untuk kesehatan, mumpung dana cukup berlebih untuk saat ini. Wede, asik banget. Gila-gila, Libra lagi berlebih dananya. Gue kalau lagi kayak di ada ramalan kayak gitu ya, walaupun gue bokeh, gue aminin aja. Lalu, selain peruntungan dan keuangan, kita masuk ke bagian asmara. Aduh, meskipun hubungan telah terjalin erat, sebaiknya tetap perhatikan dan pedulikan dirinya dengan selalu menjaga dan menghormati privasinya, agar dirinya tetap merasa nyaman karena tidak terusik oleh segala sikap dan perilaku Anda yang terkadang selalu ingin tahu dengan apa yang lagi dilakukannya. Kepoan nih berarti. Kepoan. Jadi kayak hubungannya udah erat, baik, tapi tetap jaga privasinya. Oh, lengkap juga. Oke, itu tadi Libra. Kita bacain zodiak siapa lagi nih sekarang. Aduh. Siapa yang mau dibacain? Ini hanya bercanda ya. Oh, aku dapat saweran dari Kim Kim buat beli Indomie setengah kardus. Ya, cukup, terima kasih. Terus riset, parah sih sawerannya gak bunyi, ayo dibunyiin biar seru. Oh, gimana? Dia tuh bunyi kalau streaming di OBS doang kan? Soal iya benar, gue soal lagi onnya di handphone tadi biar sekali ntar gue apa ya kasih efek cekring di YouTube deh, kita manual aja. Manual. SFX cekring. Cekring itu apa? Nah, itu aja tuh. Kayak tombol subscribe. Oke. Mantap. Oke, kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke ya udah Pisces deh. Di sini siapa yang Pisces? Siapa yang Pisces? Ntar aku balas chat dulu. Oke. Okay. Siapa yang Pisces di sini? Adakah? Ko Henry. Oh iya. Aku Pisces. Oke, okay, kita bacain ya. Untuk hari ini, walaupun hari ini udah mau berakhir juga. Tapi baru kita baca ya, enggak apa-apa. Berarti kan ini memvalidasi aja, bukan untuk meramal sih. Oh.
Ih, tapi ini bahasanya aneh deh. Gak seru. Kayak bahasanya enggak. Nah, ini aja. Female aja deh, tapi cewek. Gue bacain yang bagus aja. Ya, jadi Pisces nih ya, secara umum untuk Pisces, walaupun si Pisces ini suka dengan keramaian atau sesuatu yang meriah, tetapi ada kalanya yang kau butuhkan hanya suasana damai seperti saat ini aja. Kamu sangat gampang kelelahan, jadi sebaiknya hindari aktivitas yang berlebihan. Ini belakangan lagi sakit pala mulu gue. Capean kayaknya. Ya, memvalidasi gitu ya. Sok-sokan banget gue. Abis itu ke karir dulu, karir. Karir Pisces, walaupun kau punya ambisi pribadi dalam karirmu, tapi pastikan itu tidak mengganggu fokus kerjamu. Begitu juga dalam bisnis, pendirian yang kuat akan membuatmu tak mudah terkalahkan. Asik. Jreng-jreng. Gila. Abis itu keuangan. Kita masuk ke keuangan Pisces. Selalu ada inisiatif dalam hidup untuk menekan pengeluaran agar tidak mengorbankan tabungan. Tabungan gue adanya di Taweria. Enggak ada. Itu bukan cekernya, itu notifikasi. Ternyata Gaby ngechat gue. Ya udah, ntar aja lah balas. Oke, sekarang terakhir nih yang biasa suka dikepoin oleh orang-orang tentang love life nih ya, untuk para single. Pisces yang single ini katanya, jangan sia-siakan kesempatan untuk dekat dengan seseorang, tetapi juga jangan taruh ekspektasi secara berlebihan. Tuh, kayak gitu. Nah, habis ini Gaby, ini bener ya Allah notif. Nah, tuh. Nih, untuk yang sudah punya pasangan ya, bagi para Pisces nih, ketahui kapan harus menekan ego dan mengeluarkan isi hati. Keseimbangan seperti ini dalam hubungan akan menjaga kalian tetap di jalur yang benar. Kenapa ya gue pengen ketawa mulu nih kalau ngomongin. Oke, jadi terserah mau ngambil yang single, mau yang couple, gimana kalian aja. Yang single boleh ngaku-ngaku punya couple mungkin, atau ya gitu deh. Mantap. Udah tuh Pisces. Secara keseluruhan lumayan menarik sih berarti. Oke, selanjutnya apa?
Tadi sudah Libra, sudah Pisces. Coba mungkin Sagittarius. Oke, kita bacakan ya Richard karena dia nomor 2. Arya, kenapa mau Cancer? Kamu naksir cewek Cancer apa gimana? Gak hebat, Arya nomor 1. Ini berasa lagi pesta ulang tahun Arya deh. Arya pakai dress suit 17 gitu, tapi cewek. Sagittarius. Oke, ya. Sagittarius. Siapa aja yang Sagittarius di sini? Coba angkat tangannya. Harusnya nanti showroom tuh bikin sebuah fitur di mana avatar-avatar itu bisa angkat tangan gitu ya, kayak atau enggak kalau misalnya dipanggil ya ada raise hand gitu. Oke, Sagittarius secara umum katanya kamu sangat sensitif dan itu membuatmu udah tersentuh dalam respon apapun, termasuk dalam hal baik dan buruk. Pastikan gunakan energimu dengan tak berlebihan agar tak gampang kelelahan. Tuh, jadi mungkin lagi baper dengan segala hal gitu ya. Kadang emosi itu kadang bisa mau lebih melelahkan daripada fisik mungkin. Jadi berhati-hatilah, asik. Waspadalah, waspadalah. Gibi. Gue kalau gak balas GB bisa diem lama nih showroom, soalnya panjang banget chat. Ntar gue kalau balas GB harus nyetel lagu berarti. Sabar, kita bacain dulu Sagittarius. Itu secara umum. Lalu kita ke karir. Ke karir itu tekanan pada diri sendiri sering menjadikanmu merasa khawatir dalam pekerjaan. Begitu juga dalam menjalankan bisnis, kamu harus bisa meyakinkan diri dan fokus pada hal di luar masalah. Jadi lagi banyak tekanan dalam karir. Udah, gue bye dulu WhatsApp ya. Bye. Lalu keuangan Sagittarius, saat kamu nih Sagittarius memutuskan untuk melakukan perubahan keuangan, maka kamu harus bisa beradaptasi dengan hal itu. Wih, mau perubahan apa nih? Perubahan keuangannya apa nih? Perubahan keuangannya mungkin menghibahkan keuangannya di Saweria. Bener-bener. Oke, selanjutnya topik yang mungkin ditunggu-tunggu ya, kisah cinta untuk single Sagittarius. Meski jauh di dalam hati kecilmu kamu merindukan suasana hubungan asmara, tetapi yang paling kamu butuhkan saat ini adalah ketenangan hati. Ya. Menarik, soalnya memang apa ya, kadang kalau misalnya kita gitu ya di sosial media ngelihat postingan-postingan couple ya, gak usah yang bermesraan lebay gitu sih ya, yang simple-simple kayak difotoin lah atau jalan lah atau apa gitu, lucu gitu kan, suka kayak kapan ya, kan banyak banget yang kayak gitu ya. Cuma ya hubungan itu tidak seindah itu, kadang ya bisa menguras energi juga, kadang menguras ketenangan hati dan jiwa. Mungkin sedang waktunya
santuy. Tapi tenang aja, ini hanya lamaran. Ramalan hari ini kan. Coba tau besok beda. Oke. Lalu buat Sagittarius yang sudah berpasangan, kamu harus bisa menyeimbangkan kehidupan sosial dan kehidupan romantis dan pasangan. Saat kamu hanya condong pada salah satunya, kau bisa kehilangan banyak hal. Jadi gak boleh terlalu bucin, tapi juga gak boleh terlalu mengabaikan. Ya juga gitu ya. Tapi emang ini tuh sebenarnya ini sih emang wajar begitu gak sih, kayak emang harus ya begitu, kayak harus ya ada waktu buat pasangan, terus ada waktu buat teman-teman, ada waktu buat sendiri, ada waktu buat keluarga gitu ya, jangan tiap hari ketemu dia lagi gitu. Kenapa Areh itu, kenapa Areh tuh Arya, kenapa? Kamu tahu apa? Oke, itu Sagittarius. Oke, sambil menunggu baca yang lain, kita setel lagu dulu. Biar gue balas chat Gibi ini. Sebentar, sebelumnya kita cekring dulu deh. Ada 3 cekring. Keren gak sih cekring? 1 dari Manda. Bingung menulis apa gara-gara deg-degan. Mau? Hah? Gak bisa sampai bawah. Mau daftar Sempro, semangat Manda, lancar. Lalu cekring kedua dari Richard. Cekring, kalau gak bunyi cekring berarti kayak beda perlu datang saya muterin lagu rasa ini, aduh. Lalu ada cekring lagi, ya Allah manual banget gue. Iya, yeah. Dari KLFM. Malam beb, nitip Virgo dong. Wih, nitip Virgo buat apa? Virgo. Bentar gue buka WhatsApp dulu. Darling.
cepet amat lah gue. Dah guys, udah guys. Sudah cuma 2 menit dong. Oke, kalau gitu kita masuk ke Virgo ya. Kita loncat-loncat nggak apa-apa lah ya. Tadi ya gue kayak mau urutan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Baby tipe orang yang bubarin tongkrongan ya. Oh, lagi pada dengerin lagunya. Ya kan gue tadi nyetel lagu cuma buat balas chat doang. Kan kita lagi segmen membaca horoskop. Gue gak tahu konten tiba-tiba aja. Apa gue juga gak percaya-caya amat. Oh, apa nih? Oh, kaget gue dicat sama siapa. Ternyata tukang filter air, tukang toren. Oke ya, kita lanjut ke apa tadi, Virgo. Virgo itu yang aku kenal tuh adalah Gracia, betul? Dan KLFM berarti. Ya Tuhan. Aries. Kenapa zodiak mulai dari Aries? Karena kambing gue cuma habis. Apaan sih, kocak. Ya udah Virgo, secara umum ya katanya, daripada meminta bantuan orang lain, kamu cenderung mengandalkan diri sendiri dalam mencapai setiap tujuanmu. Ya, yeah, independen untuk menurunkan berat badan. Tanya pola makan yang harus dijaga, tapi juga latihan fisik setiap hari. Apaan sih? Sumpah aneh banget. Ya, itu ya.
Itu dia, jadi lagi independen dan harus menjaga pola makan dan latihan fisik ya untuk badan ideal. Okay, and then kita ke karir untuk Virgo. Jika suatu waktu kamu mendapatkan pertolongan dari rekan kerja, maka suatu saat kamu juga harus melakukan hal yang sama. Dalam menjalankan bisnis, sebaiknya jangan terlalu cepat percaya pada seseorang yang belum dikenal dan baik. Wow. Wow. Bentar, mohon maaf. Keluar guys, mohon maaf, kepencet deh kayaknya. Kepencet. Mohon maaf ya. Oh ya. Hah, so my. Ini suara aku udah balik lagi gak sih? Sebenarnya. Hehehe. Terus gue mau apaan sih kepencet mulu? Kepencet mulu. Oke. Okay. Tadi sampai karir Virgo. Terus kita masuk ke keuangan ya. Keuangan Virgo, ubahlah kebiasaan yang kurang baik dalam mengelola keuangan dan kamu akan merasakan perbedaannya. Wow. Lanjut ke love life. Menarik nih love life-nya nih. Untuk para single-single nih seperti Caleb dan Gracia ya, saat kamu menutup rapat-rapat dirimu untuk melihat dunia luar, maka kamu juga akan sulit untuk berkembang. Tuh berarti itu kudu move on dan moving forward dan open to new opportunity. Skip ya. And then, untuk yang sudah berpasangan, saatnya fokus untuk membuat hubungan cinta yang nyaman. Komunikasi dengan pasangan akan membantumu menyelesaikan masalah. Ya, standar lah, standar percintaan. Kayak, ya emang, emang gitu gak sih? Gitu, kayak mau zodiak lo apapun juga. Kalau punya pasangan ya harus membuat hubungannya nyaman dan berkomunikasi dan baik gitu ya. Jadi ini untuk pesan untuk semuanya.
Okay, kita lanjut ke apa nih guys? Guys. Tadi Libra, Pisces, Virgo, Sagittarius. Wow. Oke, ada cekring. Dari chat titip pesan ke Dadon. Kata teh yang gak pakai gula udah manis, cuma teh Feni. Hah? Katanya teh yang gak pakai gula udah manis, cuma teh Feni. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Cancer ya, Cancer. Cancer itu yang aku kenal itu adalah Shania. Banyak-banyak teman gue Cancer tuh banyak. Siapa lagi? Ya itulah pokoknya. Cancer. Secara umum, energi si Cancer ini akan menguat dan rasa percaya dirinya juga bakal makin terjaga. Serta ini juga adalah waktu yang tepat untuk merealisasikan rencana. Walaupun kesehatan dalam kondisi yang baik, jangan lupa tetap memperhatikan pola makan. Oke, ini lebih kayak motivasi aja. Terus, ini sebenarnya love life-nya kocak nih. Siapa yang Cancer di sini, guys? Karirnya meski kerja tim atau individual. Saat bisa bekerja dengan tim, maka semuanya akan terasa lebih mudah. Kamu juga akan mendapatkan banyak keuntungan yang mengalir dalam bisnis dan mendapatkan apresiasi. Wow. Wow. Mantanku, beb, kata kawan. Mantan gue zodiaknya apa ya? Mantan yang diakui. Mantan tuh ada banyak tipe. Gak usah bahas mantan, kita bahas Cancer. Keuanganmu terbilang lancar dan kamu bisa memenuhi beragam kebutuhan tanpa rasa khawatir. Iya, bagus banget, karirnya bagus. Secara keseluruhan bagus, keuangan bagus, mantap. Nah, love life-nya. Ini love life-nya gemes banget. Yang single ya. Untuk para jomblo-jomblonya Cancer nih. Nih. Buat jomblo-jomblo Cancer, akan ada suasana romantis yang akan meliputimu. Tapi itu sepertinya tak akan bertahan lama atau tak bisa menjadi hubungan yang sebenarnya. Gue gak tahu ini buat siapa, tapi ini kocak. Kayak mungkin ada seseorang yang buat berbunga-bunga gitu ya. Lewat. Sem-sem, tapi kayak ya udah lewat tuh. Yang pun ada nih visitor exoka, besok aku terima rapot. Ya Allah, masih zaman rapot ya, semangat ya.
Semangat ya, semangat ya, semangat ya. Jeng, 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 jeng. Terus kalau buat yang couple-nya nih, Cancer, dirimu dan pasangan harus bisa menjaga keharmonisan hubungan dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Jadi buat Cancer itu disuruh bucin sedikit ya. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Mantap Cancer kayak Triko. Kayak Triko tuh Cancer kan ya? Iya gak sih kalau gak salah. Weh, tahu banget gue. Soto sih lebih tepatnya. Oh, benar. Lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Oh, Nabila mau kenalan sama kayak Triko. Boleh banget. Tapi memang resikonya emang kudu LDR, bukan alan ngajak kenalan sama siapapun, LDR semua. Teman online. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Gue mau balas chat Gaby lagi. Enggak deh, belum dibalas sama dia ternyata. Gak jadi. Lanjut. Deret, 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 deret. Lanjut apa nih? Lanjut kemana lagi? Ada yang mau dibacain gak? Ada yang mau dibacain gak? Kalau enggak ya udah. Ya udah lah, gak usah balas, capek. Sagittarius kan udah, wah lupa nih. Parah uga. Aquarius deh. Urutan aja. Urutan, urutan, urutan. Kita dari kita dari biasanya apa sih? Aries, Aries deh. Aries. Loh. Aries ini adalah zodiak setelah Pisces ya. Dari Maret sampai April. Aries yang aku tahu itu adalah Kamelody,
Terus Gaby. Ih, Gaby. Oke, kita bacain Gaby. Secara umum, kamu cenderung memiliki keidealisan yang tinggi. Kamu juga terkadang ingin menjalani semuanya dengan praktis. Jika ingin melakukan dia, kamu bisa melihat kenaikan atau penurunan angka yang dituju. Aman. Ya udah, skip. Karir. Oh my god. Kamu harus bisa bertahan dengan beban kerja saat ini dan belum lagi banyaknya masalah kehidupan yang harus diselesaikan. Walau menjalani bisnis dengan pengalaman yang sedikit, tetapi kamu akan mampu berhasil jika bisa bekerja keras. Oke, kalimat terakhir tuh kayak, ya udah pasti gak sih kalau bekerja keras ya bakal berhasil. Kayak ya udah gitu. Terus kalau masalah yang awal, ya semangat ya baby. Oke, untuk keuangan Aries, sepertinya ada pembayaran yang tertunda sehingga kamu harus menunggu untuk mendapatkan bonus di bulan berikutnya. Wow, kayak kapan ya? Oh, showroom gue pernah tuh kayak gitu. Showroom gue pernah dia juga apa lama ya cairnya, pending lagi gitu. Apa gue jadi curhat? Yaudah, love life untuk Aries yang single. Jika memiliki perasaan pada seseorang atau sedang merasakan cinta, maka tak ada cara lain selain memperjuangkannya. Berjuang. Katakan saja bila kau ada rasa padanya. Ada cekring dari Richard. KLF menitip salam buat Nining 112. Nining 112 mantan. Haha. Hehe. Oke, untuk Aries yang udah punya pasangan, kehidupan cinta dan karir akan berjalan dengan harmonis jika bisa disikapi dengan kedewasaan. Bentar dulu. Pen gue. Nah, oke, itu Aries ya. Setelah Aries, kita lanjut ke Taurus. Yeay, Taurus. Taurus yang gue kenal itu adalah Siapa ya? Taurus. Ya udah nggak apa-apa, kita bacain aja.
Kalau bacain love life-nya aja lah. Kalau gak ada, kalau gak ada yang aku tahu, terus kita bacanya yang love life-life-life-nya aja gitu. Ini nih, ini mantap nih. Ini mantap untuk para Taurus yang single ya. Dan kalian semua yang single sebenarnya. Sebenarnya ya, ini sangat-sangat quotes yang bagus. Katanya, jika dirimu tak memiliki seseorang untuk dicintai, maka kamu harus berusaha lebih keras untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Gila, ini tuh quotes buat jomblo di seluruh dunia. Nikmatilah kesendirianmu, karena hanya dirimu yang bisa mencintai dirimu sendiri dengan seutuhnya. Keren banget. Tapi juga jangan terlalu lama sendiri, Ji. Nah, tapi buat Taurus yang sudah berpasangan nih, katanya jika kamu dan pasangan tak memiliki pandangan yang sama dalam prioritas hubungan, maka akan sulit untuk menjalaninya. Ya, mantap. Hihihi. Siapa lagi kalau bukan Richard? Oke, setelah Taurus tuh umumnya yang umum gini tuh kayak motivator harian gitu soalnya. Keuangan deh, jangan terbiasa menumpuk tagihan, lebih baik dicicil agar meringankanmu ke depannya. Tuh dengar. Oke, setelah Taurus kita lanjut ke, habis Taurus itu Cancer udah dibacain tadi, and then Leo ya. Habis Taurus Gemini dong, beb. Gemini nih banyak nih ya. Ada Ayana Shahab, ada Adisti Zara, Eli Gita masuk Cancer, lupa lah pokoknya mereka. Gemini, ada apa dan Gemini. Zodiak yang stereotipnya kasihan, kayak ceng-cengin mula sama orang-orang. Secara umum nih, Gemini itu banyak perubahan baik yang terjadi dalam hidup. Banyak pula energi positif supaya bisa tetap semangat. Kesehatannya baik, jadi gak ada kendala dalam aktivitas. Mantap Gemini. Karirnya juga lancar secara menyeluruh untuk selesaiin proyek dan kerjaan. Mantap. Keuangannya tapi belum menguntungkan karena ada beberapa masalah yang dihadapi. Jadi sebenarnya oke, cuma keuangannya mungkin lagi kurang baik ya. Untuk love life-nya sendiri nih Gemini, meski kamu sedang menggebu-gebu dan penuh cinta, sayangnya kamu mungkin belum akan menemukan cinta yang memenuhi ambisimu. Wow, antara terlalu picky atau ya mungkin Gemini masih mau eksplor tentang cintanya atau tipe idealnya atau ekspektasinya, tapi belum menemukan yang cocok kali ya. Oh my god, Gemini ini yang udah punya pasangan,
Wih, udah ada yang ini nih. True banget, wih, katanya. Otak kepo ya, that's me. Ya udah punya pasangan nih. Jadi kisah cintamu dengan pasangan mungkin banyak diliputi sesuatu yang negatif. Kalian kerap berselisih paham karena sulit menyamakan pendapat. Tapi ya kadang gue tuh suka bingung deh kalau kalau misalnya zodiak ini ya kayak ngerti gak sih? Misalnya di ramalan yang misalnya Gemini nih ya lagi negatif berantem gitu ya kan dia berarti punya pasangannya pasangannya kan belum tentu Gemini juga dong gitu ternyata dia berpasangan misalnya dengan Pisces tadi Pisces apa sih couple lupa gue ya pokoknya gitu kayak kan kemungkinan Gemini itu punya pasangan dari berbagai semua zodiak tuh ada ya di dunia ini tapi kan gitu deh ngerti gak sih kayak ramalan Gemini lagi cekcok tapi di zodiak pasangannya tuh enggak gimana dah kocak kocak bet kocak bet Libra udah belum kak udah pertama tadi Libra karena ini lagi bulannya Libra kamu Libra ya wow lagi antara udah ulang tahun atau lagi menunggu bertambah umur banyak banget deh gue kenal sama orang Libra kenapa ya ada apa dengan Libra banyak gitu loh Libra sama Pisces tuh banyak manusia-manusianya hehe aja okay, and then kita masuk ke Leo ya abis Gemini kan Cancer Cancernya udah lanjut ke Leo Leo itu yang gue tahu siapa kali dia mirip sama tadi banyak perubahan positif yang akan terjadi dalam hidup masalah karir keuangan kesehatan sehatnya membaik and then karirnya standar lah ya itulah kayak motivator keuangannya penghasilanmu sebenarnya mencukupi tapi karena memilih gaya hidup yang kurang tepat bikin uangnya cepet habis weh boros nih makanya buat apa nih pay letter mulu nih kayaknya terus love life nya buat para jomblo Leo asik lucu juga jomblo Leo kamu perlu mengurangi kesibukan mengurus karir dan keuangan jika ingin segera menemukan cinta asik tuh jika ingin segera menemukan cinta memang perlu ada fokus yang kita korbankan ya terserah dan untuk yang couple oh kayaknya dia lagi sangat fokus dengan karir ya jadi kayak couple pun mungkin cenderung mengabaikan keharmonisan dalam hubungan karena pekerjaan wow
cekreng. Kata Richard, Bibi kemarin nonton Chelsea Juventus. Enggak. Aku nggak tahu, aku tuh lagi fokus apaan juga, gue gak ngerti sebenarnya, tapi nggak lagi ngikutin gitu, padahal emang lagi ada badminton juga kan, seru, cuma nggak ngikut. Kenapa ya, padahal waktu itu gue lagi kerja juga disempet-sempetin. Terus si Chelsea ini juga, padahal Chelsea dan Juve itu adalah dua tim favorit aku juga sih. Kayak maksudnya di Liga Italia gue kan sukanya Juve. Dan kalah 1-0 ya kemarin. Jadi cuma lihat highlight skornya aja. Tapi gak nonton atau ngikutin banget gitu. Tapi gue kayak ngerasa ya udah gitu, kalah dari Juve tuh ya udah. Bayern Munchen. Iya. Kalian, udah pernah aku ceritain gak sih suka Juventus, kenapa? Aku juga gak tahu pemainnya siapa ya sekarang. Jujur. Itu alasannya mungkin mirip kayak gue suka Chelsea waktu kecil kali ya. Karena namanya lucu. Ya udah. Kocak banget. Berarti yang belum itu tinggal tinggal Scorpio, Capricorn, sama Aquarius. Kita Scorpio dulu ya, ini bangsa air. Mirip dengan saya, Pisces. Yang menarik itu ada di love life-nya. Love life untuk jomblo nih, Scorpio ya. Ini agak kebalikan dengan apa ya tadi yang disuruh ungkapkan, Aries. Kalau di Scorpio ini katanya gak perlu terburu-buru ngungkapin cinta, asik. Hihi. Tak perlu terburu mengungkapkan cinta jika belum mendapat kecocokan satu sama lain. Maka sebaiknya lakukan pendekatan lebih dalam dengannya. Asik. Jangan minta jatuh cinta. Luka lama ku juga belum reda. Ih, udah lama gue gak nyanyi serius. Untuk yang couple, Scorpio, tidak mau terkekang dalam hubungan membuatmu sering merasa bosan dengan pasangan. Sebaiknya komunikasikan apa yang menjadi keinginanmu dengan pasangan. Menarik. Kayak PDKT mau jadi ini kagak. Oh, di showroom itu tadi Givi ada dari Richard, ada Arya ngasih dari rumah 100. I know kamu investasi ke aku karena pada ceritain gak Arya. Terus ada Kak Dispenser.
ceritalah. Kalau sehat cukup kita yang tahu, asik gaya banget. Ada deh tadi hehehehe mulu nih, ada apa sih, nanti orang curiga tahu. Hehehehe mulu. Haha hehe. Ho 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 ho. Gak ngerti gue. Gak ngerti. Kayak orang anggapnya hehehe kayak kita saling ngerti gitu, padahal gak ngerti apa-apa. Kenapa sih? Gue tuh kepo deh, gue deh. Gue pengen nanya sesuatu sama dia. Gue kepo. Aduh, apa? Cukup tahu. Gak ngerti nih gue. Enggak, cuma nanya aja. Hehehe, itu maksudnya apa? Terus kamu tuh tahu apa? Udah jadi. Kalau mau jawab di DM juga gak apa-apa. Ya, saya tunggu. Oke, udah kita lanjut ke Capricorn. Capricorn. Saya cukup tahu, Kak. Enggak, gue pengen tahu aja asumsi lo. Kayak ada hal yang lo tahu tapi enggak tahu. Wih. Ini quotes yang bagus juga nih untuk para jomblonya Capricorn. Showroom. Nih katanya, saat dirimu tak terlalu fokus mengurusi urusan cinta, maka saat itulah cinta akan datang dengan sendirinya. Mantap. Keren. Bentar. Ya. Yeah.
deh. Aku mau jadi Capricorn aja deh kalau gitu. Wih, enak. Diem diem datang, asik. Nah, itu suara dia. Kenapa dia nangis? Ngempeng. Lucu banget. Kok mau? Dilepas. Bocah, bocah, bocah. Grup mana? Oke, sekarang tinggal Aquarius. Aquarius. Nggak usah dibaca. Nabila Aquarius. Oh my God. Garis label CD ya bener. Aku taunya musika asik. Noah, Noah, Noah. Aquarius. Oh iya, ini Nabila banget sih bener. Nih ya. Nih. Nih, 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 nih. Untuk yang single. Nih, karismamu memang terpancar saat berinteraksi dengan orang lain. Itulah yang membuatmu mudah menarik perhatian banyak orang. Bener ya? Ya gak sih? Kan orang-orang lagi pada kayak perhatian gitu. Nabila Scorpio weh. Ih, bukan Nabila. Nabila Ayu ya Scorpio di. Oh, tapi yang pasangan malah kayak kau mungkin akan menghadapi konflik dengan pasangan yang akan menguji komitmen masing-masing. Tetapi itu bukan berarti akan menghancurkan hubungan. Oke. Karirnya kamu akan mengalami tantangan yang akan menuntutmu untuk berpikir cepat dalam pekerjaan. Keuangan, kamu harus bisa menyisihkan lebih banyak uang. Karena perubahan yang terjadi mungkin akan membuat lebih banyak pengeluaran. Tapi ini lamaran hari. Lamaran mulu ih, gue nyebutnya emang kenapa sih baby ngomongin lamaran mulu. Lamaran mulu, lamaran mulu kan. Cie mau dilamar. Cie, cie. Cie. Cie, cie aja. Cie. Kenapa ya gue pengen ketawa mulu kalau rekomen. Sumpah.
Udah segitu doang. Secara umum, hari-harimu akan penuh kebahagiaan saat kau berhasil melaluinya dengan orang-orang tersayang. Gitu. Nih, lakukanlah latihan fisik sebelum beraktivitas untuk menghindari nyeri punggung yang berlebihan saat bekerja. Itu mah gue. Nomor satunya Kang Mamat. Kang Mamat, Kang Mamat. Warisat juga ngasih aku gift lagi. Hadi Spencer masih ada. Ibunya apa tuh? Oke, udah ya, Zodiac udah. Wah, gila ngomongin zodiak lama juga ya. Ternyata sudah berapa nih? Hah, gue udah 1,5 jam ngomong. Gak berasa banget. Gak berasa. Wah. Wih, ada 2, mantap. Yang satu dari Risha, yang satu dari Zivan. Titip salam buat karena Bila katanya ngosin saya. Ini Nabila yang mana nih? Nabila Ratna Ayu Azalia. Atau Nabila yang mana? Terima kasih sawerannya. Saweran, saweran, saweran. Kita bahas apa ya? Aku tuh tadi sebenarnya bawa sebuah topik sebenarnya, tapi gue lupa. Kenapa gue jadi bahas zodiak juga gue lupa. Gara-gara Arya nih kayaknya. Gara-gara yang ngomongin Arya ulang tahun, terus Arya Libra, terus gue jadi mau ngomongin zodiak. Oh my god. Kita ngomongin apa ya? Ngomongin 30 September G30 SPKI. Emang kalian kalau itu suka pada nonton apa? Kalau memperingati 30 September ini, gue tuh kayaknya belum pernah nonton deh, kayak belum bener-bener yang nonton banget gitu.
apa pernah ya, cuma gue lupa. Tapi entah kenapa ya, aku biasanya dalam satu tahun ya, bulan yang paling waktu kecil sih, tapi gue juga gak tahu alasannya kenapa, bulan yang aku nantikan gitu loh dalam setahun tuh adalah Maret sama Oktober. Gue juga gak tahu kenapa gitu, kayak entah, vibesnya menyenangkan aja gitu. Gak tahu dari mana ya, emang lagu-laguan bocah aja gitu. Maret mungkin karena tanggal ultah gue, Oktober tuh karena gak tahu mungkin namanya menarik. Dan kayak sama 3 bulan awal, 3 bulan akhir gitu kan. Dulu tuh kecil tuh entah kayak gue menganggap mood gue tuh bagus di bulan itu gitu. Gitu. Nah, dan kebetulan di tahun ini ya, entah kenapa ini September ini berasa banget kayak bulan yang kayak rese aja gitu loh buat gue. Pernah sih, pernah ngerasain kayak misalnya dari tanggal satunya tuh udah moodnya jelek, terus kayak satu bulan tuh bisa jadi jelek gitu. Ya gak jelek banget juga sih, lebih ke mayoritas kali ya. Gitu. Terus makanya kayak oh my god, besok Oktober gitu, kayak bulan baru lagi. Cuma antara gue excited sama ini sih, kayak takut banget kenapa udah Oktober lagi gitu loh. Ini gue ngapain aja ya selama ini, kenapa tiba-tiba Oktober lagi. Dan baru enggak gitu kalau 2021 tuh cepat banget, karena rasanya tuh ini gara-gara postingannya Aulia sama Chandra Leo kan, mereka kan suka bikin YouTube rewind. Nah, gue tuh baru ngerasanya tuh kayak baru kemarin banget gitu nonton YouTube rewind 2020. Sekarang mereka udah mau syuting lagi buat 2021. Maksudnya udah mulai mempersiapkannya gitu, kayak lah perasaan baru kemarin booming-booming hype gitu, tiba-tiba udah ngumpul lagi aja tuh mereka, si kreator-kreator. Takut. Oh my god, kau udang, hai. Ihi, kamu kemana aja baru masuk jam segini? Udah masuk ke dispenser juga, kasih aku hati lagi, makasih ya. Gitu sih lebih. Oh my god, berarti mulai besok tuh ya udah 3 bulan lagi 2021 nya selesai. Gak berasa, tapi ketika aku pikirin ternyata banyak hal besar juga yang aku lakuin di tahun ini gitu. Kayak perubahan, lebih ke perubahan besar banyaknya. Ya kan, maksudnya aku graduate dari JKT ya kan, tahun ini kan itu, ya gak sih? Ya itu kayak perubahan besar banget, besar sekali. Terus aku baru masuk kerja kantoran, terus banyak sih ternyata gitu ya. Ternyata walaupun ngerasanya numpang lewat selewat gitu, tapi perubahan besar yang terjadi dalam hidup tuh banyak banget di tahun ini. Ini gue kayak berasa mau penutup tahun aja ngomongin flashback.
terus perubahan besarnya pindah rumah dan segala macam prosesnya itu terjadi di tahun ini kan, berarti ya. Jadi sebenarnya walaupun gak berasa atau kayak ngapain aja sih di tahun ini, tapi ternyata kalau dipikir-pikir lebih dalam lagi itu banyak juga yang dilakukan gitu. Jadi ya tidak sesia-sia itu sebenarnya. Gitu. ...2020 waktu itu gue sebut sebagai tahun mengikhlaskan, ya. 2021 perubahan berarti ya. Kayak adaptasi. Ihi, malah masih ada 3 bulan. Tidak sabar. Flashback nanti baper sendiri. Iya kadang. Cuma nggak tahu sih. Nggak bisa dibilang best year, nggak bisa dibilang buruk juga gitu loh. Kayak buruknya ada, buruknya buruk banget, kayak mumetnya mumet. Tapi senangnya juga senang banget. Emang pasti kayak gitu nggak sih hidup, cie. Ya aku pengen rebahan. My God. Oke. Ada, oh kita cekringin. Wow, cekring dari KLFM. Itu perisal hati beb mau melu dikit. Ya elah, request lagu. Ntar aja deh. Ntar ada yang iri. Rasa ininya gak di gak di play-play. Perisal hati, aku bisa membuatmu. Oh, aku sih bagus. Bagus ini. Tak ada kelar lagi. Ih, gue lagi asik-asik gitu ya rebahan, mengenang tahun ini. Tiba-tiba dia masuk lagi. Enggak jadi ngomongnya. Tapi kayak bentar lagi balik lagi. Dia tuh lagi ini, biarin bocahnya ngantuk sampai tidur gitu di kamar sebelah. Sorry, gak apa-apa juga sih bahas depan dia, tapi kayak ngerti gak sih? Kayak malu aja ngoceh-ngoceh. Padahal gue juga ngoceh didengerin istilahnya ratusan orang di sini gitu ya. Aduh, gue lebih memilih didengarkan ratusan orang yang tersebar wilayahnya di mana-mana dibanding sama gue sendiri. Lawak banget emang.
lawak, lawak, lawak. Ah, dicekring lagi nih. Ini kenapa sih? Kenapa requestnya itu lagi, itu lagi? Cekring lagi nih rasa ini, Viera. Ya, ada apa dengan itu? Tapi perlu dicoba showroom depan mama. Lah udah sering sebenarnya kalau yang on cam waktu itu apa sih? Apa ya depan mama tuh sering kok? Iya gak sih? Kalian tahu kan kayak pas mamerin piala, pas ulang tahun, Lego juga dia lewat-lewat. Cuma kalau radio mungkin ya karena lebih ngoceh. Udah deh. Oke, mantap. Suka gitu emang. Ntar aku mau balas chat dulu. Nanti aja deh. Wow, mantap cekering. Yeay. Selamat pagi beb, kata kasifer. Mayan. Thank you. Thank you, thank you. Nah, gue balik kasur lagi. Ngomongin apa lagi? Wow, ada Kak Girumon. Selamat datang di showroom aku. Ada yang mau ngomongin politik, gue lagi gak ngikutin apa-apa. Tadi doang di Line Today. Apa ya headline-nya tentang KPK? Tapi enggak. Ya udahlah gitu. Kasur rusak dibalik kasur rusak. Ya Allah, receh banget. Ngomongin MRT, oh iya menarik sekali. Iya bener. Jadi pada tanggal berapa ya? Hari Minggu ya? Itu hari apa sih ya, hari minggu kemarin itu jadi aku janjian dengan seorang idol ibu kota ya, janjian bertemu dengan dia, dan di perjalanan itu aku naik MRT. Udah lama banget sumpah naik MRT tuh, kayak selama itu, bahkan mungkin kayaknya zaman-zaman PPKM PSBB gitu tuh gue udah lama gak naik lah, pokoknya udah selama itu. Terus
Terus pas akhirnya naik lagi tuh seneng banget, gak tau rasanya, rasanya seseneng itu kayak dari mulai masuk stasiunnya, tap in kartunya, sampai naik ke peronnya, nungguin MRT-nya dateng. Suasana ngebulang kayak gitunya itu loh, kayak oh seneng banget gue. Terus masuk MRT yang sepi, terus ngeliat apa ya, enak gitu loh suasananya, jalanannya gitu, ngeliatin jendela. Terus kan dia turun ke terowongan, seru aja. Soalnya nggak tahu ya, aku memang seneng ngebolang-ngebolang yang sendirian gitu loh, karena zaman-zaman kuliah ya. Karena aku kuliahnya di Atmajaya ya, Atmajaya Jalan Sudirman tuh, depannya tuh persis banget halte Transjakarta kan. Nah aku nggak sering sih, cuma maksudnya beberapa kali gitu, kalau misalnya jeda kelas pas yang gue lagi gabut kelas tapi temen gue ada kelas lain atau nugas lain gitu ya, kayak bingung mau ngapain, gue kadang suka naik aja tuh Transjakarta dari halte Ben Hill, bolak balik aja ke arah kota gitu ya, ke arah kota. Gue kayak turun di arah-arah Sawah Besar gitu, balik lagi balik lagi ngelewatin sampai Senayan, terus balik lagi ke Ben Hill. Ya udah, bayar sekali 3.500, gue cuma keliling-keliling aja. Soalnya keliling-keliling ke halte yang sebelum ujung gitu ya, jadi sebelum kota sama sebelum Blok M. Soalnya biasanya di situ masih sepi, jadi masih kebagian duduk. Terus dulu gue tuh punya trik untuk naik Transjakarta. Ada Transjakarta apa, kalau misalnya naik kan biasa Transjakarta ada yang suka runtunan gitu ya, runtunan deketan lah gitu, dua bis. Biasa orang-orang tuh kayak nggak sabar kan naik yang pertama. Nah gue tuh selalu kayak naik yang belakangnya, soalnya lebih sepi pasti, biar dapat duduk begitu. Ya udah, keliling-keliling aja, bolak-balik kayak gitu. Seneng, emang suka ngebolang sendirian. Iya, sendirian. Hehehe. Enak yang kuliahnya tengah kota ya, ya kadang salah satu alasan memilih Atmajaya itu karena dari teater F4 ya, kalau kalian buka jendelanya tuh kampus gua kelihatan, kita bisa dadah-dadahan deket banget. Jadi kalau kayak ada kelas sampai sore, dulu gue pernah kelas sampai jam 7 gitu, gue masih keburu perform. Wah, mantap.
Gue kangen kuliah. Tapi sejujurnya sekarang gue juga udah lupa tau sama materi-materi kuliah gitu. Kenapa ya lupa? Ah, bosan lah bahas ini. Udah sering gue bahas. Wow, ternyata Kak Dudu ngasih aku Daruma biru. Thank you 10. Sama ada disco. Disco pertama hari ini. Mantap sekali. Thank you so much. Oh, disco pertama hari ini. Mantap sekali. Thank you so much. Aku hari ini membaca zodiak. Baca zodiak bener-bener emang nih, ya Allah ya Allah. Aku terakhir baca buku nih, masalahnya di rumah ini gue belum ngedisplay buku-buku gue. Itu buku gue taruh mana ya, ada di masih di box gitu, belum gue display, jadi belum disentuh. Tinggal sendiri. Ih, kau baru masuk ya. Apa kabar? Enggak sendiri lah. Kalau sendiri mah saya udah ini, udah kode ke orang. Sendiriannya di rumah. Enggak. Astagfirullahaladzim. By the way. Ini bahaya sih kalau gue tinggal sendiri. Bahaya. Tinggal sendiri harus didampingi wali, tapi aku bisa menjaga diriku, paling gak gitu minta temenin. Oh iya, by the way, aku mau ngomong ini sih. Itu apa spelling kaos aku? Nanggung banget, tinggal satu. Tinggal satu ukuran XL. Yo, siapa yang bajunya ukuran XL, please abisin. Udah di giveaway aja, Bib. Gak mau mah. Giveaway-nya yang senior aja. Beda segmen. XL. Bisa lah, XL-nya gede kok ini, cuy. Bisa dijadikan gede. Area L gede lah, L mah ukurannya. Ya
Ini badan Arya mah bocah kecil loh. Kayaknya lu S aja muat deh. Wow, mau dong katanya. Ya udah langsung chat aja admin. Eh, atau enggak di Shopee deh. Ah, terserah dia mau dari Shopee kek, mau dari chat lain kek. Ukuran siapa itu? Enggak, bukan giveaway. Bener-bener. Ntar, belum. Bukan itu giveaway-nya. Kasian yang lain yang sudah membeli. Berapaan? 140. XL. Nunggu restock, gak ada restock lagi, itu udah terakhir. Gak ada lagi, gue gak bikin lagi. Ayo cepat dia dapat. Enggak, jangan ngomongin hoodie, kita bahas kaos sekarang. Abisin dulu, kalau enggak hoodie-nya kagak gue bikin. Maksa banget. Jual macam apa? Ini gue kasih. Aku mau. Bener enggak? Iyo XL. Emang biasanya double XL bisa tahu XL. Iyo cepetan. Cepet. Yeah. Kalau kekecilan tinggal tambah banget. Iya benar. Pinter deh. Ayo. Nih Eni beneran gak mau XL? Ayo cepat. Gimana ya caranya? Link Shopee. Masa gue kasih link Shopee? Ya udah cari aja tuh nama itu di Shopee atau enggak chat ke lain-lainnya juga sama banget itu ID-nya kayak itu persis. Yuk bisa yuk.
disco. Pak gue lagi cekring-cekring. Katanya nasi goreng kalau dibalik tumpah. Oh, gue tahu nih biar kayak Saweria. Gue setel di Google Translate. Nasi goreng kalau dibalik tumpah. Nah, mantap sekali. Coba kalau orang Inggris. Nasi goreng kalau dibalik tumpah. Nah. Oke. Terima kasih Google Translate atas jasamu membacakan ini. Asar ini akan berakhir ketika sholat. Ini ya dong, kau udang aja diem-diem gitu belinya dua, cie banget. Ada orang dagang jam 11 malam ya, bener-bener. Besok deh. Oh iya bener, tanggal muda nih guys, besok awal bulan. Tapi sebenernya gue juga gak ngerti ya, tanggal muda, tanggal tua tuh. Karena orang gajiannya beda-beda. Beda-beda banget. Kalau gue buka PO awal bulan, katanya ya baru gajiannya tanggal 20. Kalau gue buka akhir bulan, ya ayolah beb, tanggal tua. Suka-suka lo. Shopee udah habis, berarti udah ada yang beli dong. Diam-diam. Wah keren. Oh iya bener, iya bener, bener baru, bener baru baru masuk orderannya. 4 menit lalu. Oh my god. Semoga di pick upnya besok. Hore! Alhamdulillah. Siapakah pembeli ini? Flash sale, keren, asik, yeah. Oh, I know. Orangnya ada di podium yang beli. Cie. Orangnya nggak banyak ngomong di chat, jadi gue kalau mau nyebut takut dia kayak enggak enak. Terima kasih kak, jadi pemilik. Jadi pemilik kaos terakhir, asik.
Wah. Wah, Kak Udang nomor 2. Waduh. Waduh, tidak bisa dibiarkan ini. Tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Apa itu? Weh. Mantap. Ini dari Jorginho Hu, Lewandowski Labi Jago, Indomie Rebus, KLO Dibalik, Dimarayan IBU. Itu satu. Satu lagi dari Kadudung, Kadudung, Kadudung. Ke Indonesia aja. Buat beli Indomie sekerdus. Indomie enggak tuh, mie banget. Mie, mie, mie. Itu kan. Kak Udang nyawer aku. Makasih. Asik. Kak Udang, aku baru nggak. Iya nol ya. Banyak juga. Sekardus lebih nih mah. Kak Udang ini ya pesannya. Pesan Kak Udang tuh. Pesan-pesan orang denial gitu. Nih. Nih katanya ya. Hala. Kita play lagi. Hala. Coba kita pakai nada lain. Orang Thailand ngomong gitu. Hala. 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 Wih, lebih bagus. Halo. Arab, Arab. Ya, gak bisa. Halo. Halimu. Udah. Udah, baby. Itu gak usah macem-macem jadi orang. Baik banget, kocak banget. Asik, yeah, mantap, luar biasa. Alah lagi nyebelin, ya gak apa-apa lah, dia masih bisa berkata-kata. Lima huruf itu berarti dia. Oh.
Iya, biasanya cuma satu huruf. Kalau enggak Y, G, titik. Y, G, titik. Y, G, titik. Y, G, titik. Iya, ada cekring lagi. Gila, gue tuh bisa banget membuat sesuatu jadi menarik gitu kali ya. Jadi kayak ala-ala banget, sumpah, baby. Oke. Okay. Itu dari PLFM. Katanya... ini pakai Arab. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya aja pakai Arab. Silhamdulillah laris biza tidarmin yak malam ay an ay. Tapi itu kayaknya baru masuk itu deh, baru masuk apa namanya, baru buat pesanan. Terus ada satu cekring lagi. Ya Allah, gile, gue niat banget asli. Tapi ini gak jelas, guys. Gak usah lah ya. Asik. Kasian. Tapi penting sih. Penting. Harap diingat, Goku nyaris mati karena menolak divaksin. Jadi segeralah vaksin, hehe. Ah, ada deadline tugas banget. Maafin nih, showroom aku buat tidak fokus. Udah, aku mau pamit nih kalau gitu. Aku mau pamit. Udah ngoceh berapa lama gue? Lama cuy, 2 jam lebih ternyata. Makasih ya. Thank you udah mengembalikan mood. Emang iya, emang kamu jadi tahu-tahu mengembalikan moodnya dari yang udah baik malah bete yang gering. Terima kasih showroom hari ini, terima kasih kejar layanan. Silakan mau tambah billing. Sehat-sehat ya beb, makasih kamu juga. Blue Rose. Ih, aku tuh lupa belum ini deh, belum upload. Belum upload itu, belum upload MVP kamu di Twitter. Aku skip.
mohon maaf. Terima kasih atas jasanya. Makasih juga. Aku juga senang sekali bisa ngoceh-ngoceh di sini. Makasih udah dengerin ocehanku. Alhamdulillah banget kalau bisa menghiasi hari je, menghiasi malam. Tuh ada cekringan lagi dari Richard ya, seperti biasa ya. Mantap. Terima kasih yang udah ngasih gift, masih sawer ya. Sangat berarti sekali untuk saya, asik. Ala-ala banget. Udah meramaikan komen. Wah, pas banget 1000. Udah mungkin yang lihat showroom ini bisa apa namanya? Apa kayaknya pada jadi pada masak Indomie gitu ya. Terus mengoceh baby karena suaramu gurih. Wah, micin. Berarti suaraku mengandung micin, pantesan kalian kecanduan. Tapi suaraku kalau di showroom radio sama di showroom on cam tuh beda enggak sih menurut aku ya? Kayak kalau on cam kayak gue lebih cempreng. Sobat. Candu beb ketawamu. Valid sih. Jadi malu. Relate. Iya, udah nggak usah bahas kuyang. Siapa yang bahas kuyang? Itu makhluk apa pula? Udah guys, kita tuh sudah diperingati oleh penonton 1001 malam, 1001 kisah. Makasih udah menyempatkan SR ya. Salam buat mama, saya selalu terima kasih. Apalagi podium kita ada Kak gemuk sehat itu pakai avatar babi. 12 ada Kasipo, ada Zorokun, ada Kaitriko ya, ada Kadudung Somplak yang udah nyawer juga, terima kasih. 8 ada Kadamai, 7 ada Kak Mamat, tadi Kak Mamat sempat nomor 1, luar biasa. 6 ada Caca, 5 ada Blue Rose, 4 Karahulas. 3 besar kita, wow. Ada yang baru berulang tahun ke 17. Aduh, kenapa sih kamu 17 tahun? Maaf ya, gue senang banget ledekin. Wah, ya beneran di billing ya, makan dispenser ya Allah. Berarti nungguin dia naik podium dulu dong kalau gini ceritanya mah. Nambah berapa menit sih biasanya ganti podium? Aduh. Bener-bener. Ini nambah billing kalau gue baru ngoceh sejam gak apa-apa nih. Gue udah 2 jam setengah. Punya 2 jam setengah. Gue mau ngambil minum dulu deh. Aduh. Wah, Arya kedepak nih dari 3 besar nih. Gak mau kelamaan, udah. Besok masih kerja aku ini.
masih kerja. Wow, ada orang Jepang. Dia nulis apa tuh? Halo, konbanwa. Konbanwa, konbanwa. Oh. 5, 4, 3, 2, 1, Ibi. Terima kasih banyak, kakak dispenser. Lu bener-bener dari tadi di bawah aja diem, mantengin, kagak komen, kagak apa. Kamu mengikuti sekte udang ini. Sekte udang juga begitu tuh biasanya. Diem, 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 nambah billing pas gue cabut. Nah, ini dia. Ini dia, ini dia. Oke, kita berarti dari, oh my god, dua orang terdepak ya ini. Kita mulai dari lima besar kalau gitu. Lima besar, lima besar itu ada Arya yang lagi duduk. Enak banget Arya bisa duduk, yang lain berdiri loh. Nomor empat, Kak Mamat. Kak Mamat, Kak Mamat. Ke mama terus. Nomor tiga kita, bertiga kita ada orang tanpa nama tapi kita tahu siapa dia. Bisa gitu ya, anonim tapi kita semua tahu identitasnya sih ya. Kakak udah. Lalu nomor dua ada si kepala besar. Kepala besar. Ada Richard. Richard yang udah ngasih aku apa? Disco. Dan juga Saweria. Mantap. Terima kasih. Dan nomor satu kita yang nambah billing hari ini dengan 10 diskonya ada dispenser. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak. Pokoknya udah terima kasih nih, udah closing statement ya. Closing statementnya adalah jangan lupa tidur dan berbahagia. Dadah semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan nonton dan dengarkan aku di showroom hari ini. Selamat istirahat, sehat selalu. Yay. Selamat bekerja besok. Dah.